banget ya kita bisa jalan-jalan terus kayak gini. Tapi belanjaan aku lagi ya kayak tadi. Iya loh sayang. Semuanya pokoknya buat kamu deh. Kamu masuk mobil duluan ya. Ada apa sih? Gak apa-apa, aku lagi ada urusan bentar, kamu tunggu ya sayang ya. Bentar aja ya, ya sayang. Ya, kesini-sini ya. Mas ya, kalau sampai Rania tahu soal ini, saya gak akan tinggal diam. Halo, Mas, kamu di mana? Oh sayang, oh iya nih, Mas lagi di kantor, lagi banyak kerjaan banget nih. Ya ampun, kamu tuh lupa ya hari ini janjian sama aku buat nyari baju. Aduh, maaf sayang, gini-gini, di kantor tuh lagi banyak kerjaan, jadi maaf ya aku gak bisa nemenin kamu. Kapan-kapan pasti aku akan temenin kamu ya. Ya udah deh kalau gitu, iya. Yeah. Sayang gimana? Mau tas yang mana? Ini bagus ya buat kamu? Wah bagus banget, mau ini aja? Atau yang lain, kamu pilih yang lain deh. Ini bagus ya. Bagus menurut sih. Kamu? Bagus. Selera aku bagus kan? Tapi kamu suka kan? Suka dong. Kasih ya Mas ya. Sayang buat kamu apa sih yang aku kasih? Kiranya tadi gak sengaja, Bu. Maaf ya. Makasih. Kenapa aku jadi keinget sama Ibu ya? Bu Dewi punya kasih sayang yang sama seperti Ibu. Bu, gawat, Bu. Sekarang di sosmed lagi viral, Bu. Banyak yang bilang Rania Bakery itu mengandung minyak babi, Bu. Bu, gimana dong, Bu? Ini videonya, Bu. Sebelum kami hancurkan! Buta, lo gak usah polos ya. Kita-kita ini tahu
Lu jual roti pakai minyak babi kan? Betul. Saya nggak jual seperti itu, Pak. Hei, kamu! Jangan kira kamu nggak berani menghancurkan tempat ini ya! Ah, ini apaan lagi nih? Ibu! Ibu! Ibu pingsan! Pingsan! Kamu. Bu Zahra, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi Bu, kecelakaan yang menyebabkan hilangnya suara Ibu ternyata menyebabkan adanya dampak lain, Bu. Lukanya menyebabkan kanker di tenggorokan Ibu. Dan berita buruknya lagi, Bu. Kanker itu sudah menyebar. Untuk masalah itu, Bu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi melihat dari kondisi Ibu, Ibu tidak akan kuat, Bu. Selagi saya bisa membantu, insya Allah saya pasti membantu Ibu. Insya Allah. Siapa itu? Rania, ini aku Nita. Mau apa kamu kesini? Kamu cari gara-gara? Enggak, Rania. Aku datang kesini mau minta maaf sama kamu. Aku benar-benar menyesal atas apa yang telah aku lakukan terhadap kamu, Rania. Kita berdua sama-sama korban Mas Ramli. Sebenarnya, yang memfitnah kamu dan mencoba menghancurkan usaha kamu itu adalah Mas Ramli, Rania. Kamu mau apa? Ini kamu seriusan? Aku serius, Ran. Tapi kamu masih bisa menghentikan dia. Aku punya bukti foto dan video kalau pabriknya Mas Ramli lah yang menggunakan minyak babi, Rania. Aku akan bantu kamu untuk melaporkan Mas Ramli ke kantor polisi. Aku pasti akan bantu kamu, Rania. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf, Rania. Ibu.
Diminum, Bu. Tadi kebetulan saya bikinin air putih hangat. Diminum. Nggak bangun subuh. Bu. Bu Dewi. Maaf. Oh, Ibu lagi sholat. Maaf, Bu. Mbak bisa melakukan operasi mata agar bisa melihat seperti dulu lagi, Mbak. Rania anakku, maafkan ibu yang selama ini tidak bisa mengungkapkan perasaan ibu yang sebenarnya. Ibu terpaksa menyembunyikan identitas ibu. Tapi percayalah, nak. Itu ibu lakukan demi kamu. Ibu terpaksa menahan diri setiap kali kamu memanggil ibu dengan nama Bu Dewi. Tapi ibu berusaha bertahan. Ibu mengalami kerusakan pita suara karena kecelakaan. Itu yang membuat ibu tidak bisa lagi bicara. Tapi yang perlu kamu tahu, anakku, ibu selalu ada untuk kamu. Ibu sengaja ingin mendonorkan mata ibu untuk kamu, sayang, agar kamu bisa kembali melihat dunia. Ibu sangat ingin kamu bahagia dan selalu mendapat perlindungan dari Allah. Ibu berharap kamu bisa sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya sayang.